wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mau dengar sambutan apa mau nonton artis? Acara ini mau ditutup apa mau kita lanjutkan seminggu lagi? Kalau mau lanjut, tepuk tangan dulu untuk masyarakat Tanjung Pinang yang luar biasa. Tepuk tangan yang kedua untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah mendukung kita. Tepuk tangan yang ketiga ini lebih membahana buat penggagas namanya Pak Joko Yuwono. Tepuk tangan yang keempat lebih dahsyat lagi buat pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sama Pemprov Kepri. Kita saksikan Rita Auliani. Juara 3, Afisena Radian Zafira. Harapan 1, Firjani Oblin Izati Mazaya. Harapan 2, Areta Kirana Ardani. Dan harapan 3, Raisa Aulia Rahman. Ini juara 1 dulu. Baik, selanjutnya kita panggil untuk juara baby race. Sekarang juara lagi. Baby race, juara 1 Muhammad Hasanuddin Irawan. Juara 2, Ripaina Arfa Finaya. Juara 3, Ainaya Husna Arisa. Dan ada best costume. Betul. Ya, yaitu Yumna Safa. Betul. Selanjutnya kita panggil untuk pemenang modern dance. Betul. Tapi tetap di bawah stage, ya. Karena kebetulan stage-nya hanya cukup sampai di baby race saja. Betul sekali, Pak. Maka untuk pemenang modern dance kita panggil pemenang juara 1 Stari Crew. Juara 2 Lucen. Juara 3 Cakrawala dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan juara 3 Amoya. Dan serta juara favorit ada Pos Fortuna. Silakan untuk di depan pentas berkumpul. Cukup Bang Andi, cukup. Selanjutnya untuk aerobic competition. Ke depan kita Bang Cepi, tak muat. Acara betul, ya sekali, selama 7 hari berturut-turut tentunya untuk pesta rakyat kan di khusus Tanjung Pinang. Betul, dan Tanjung Pinang bertabur bintang sama bertabur bintang. Iya. Dan kita informasikan Pak Ansar kirim salam. Pak Ansar kirim salam. Dan dibalik kesuksesan acara Tanjung Pinang Festival yang di dalamnya ada Kopi Merdeka, bagian dari Karisma Event Nusantara, ada kerja orang-orang gila. Mereka lah panitia-panitia di belakang layar yang menyemarakkan kota tua dan menyenangkan hati Anda semua. Tepuk tangan buat Bowo, King Salman, Om Ucu, Bapak Nazri, Ibu Fitri, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, dan terakhir Mas Putra. Cukup kan? Kita nonton artis? Kalau begitu izinkan kami bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan insyaallah penyelenggaraan Karisma Event Nusantara Tanjung Pinang Festival 2024 dari malam pertama sampai malam ke-8 berjalan cukup baik. Apakah masyarakat Tanjung Pinang merasa terhibur? Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Karisma Event Nusantara Tanjung Pinang Festival 2024 secara resmi kita nyatakan selesai. Selamat ketemu tahun depan.